Iya, itu kan memang sudah Om Deddy bicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama, tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke mana, ke Pengadilan Jakarta Barat. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, saya enggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu. Jadi harus ada penetapan yang jelas bagi gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa, seperti itu. Jadi memang harus ditetapkan di pengadilan yang menetapkan hak perwalian anak itu siapa nantinya. Biar nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan. Tapi sebelumnya udah ada diskusi dulu loh. Ya kalau diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat gala. Dari keluarga Bibi juga ingin merawat gala. Nah supaya tidak terjadi sesuatu perebutan gala, ya biarkan nanti pengadilan yang akan menentukan gala diasuh oleh siapa. Tapi bukannya berarti saya nanti misalnya gala itu pengadilan menetapkan gala diasuh oleh keluarga Bibi itu saya tidak bisa menengok atau merawat, tidak gitu. Ini hanya penetapannya saja seperti itu. Jadi sudah ada pembicaraan sih sebelumnya gitu. Tapi pembicaraan itu kan bukan sebelumnya tidak dibarengi dengan artinya tidak dibarengi dengan hukum ya. Artinya saya kan buta nih dengan hukum, makanya saya juga sama Bang Milano ini saya konsultasi supaya tidak terjadi salah keputusan ya, salah saya mengambil keputusan. Saya sih sebenarnya supaya nanti endingnya sih tidak ada yang dirugikan ya, endingnya saya sebagai pihak Vanessa tidak dirugikan dan pihak Didi juga tidak dirugikan. Jadi saya tadi banyak bertanya kepada Bang Milano dan ada keluarga juga di sini dari Profesor Bambang. Beliau juga memberikan banyak masukan ke saya mengenai hal ini karena ini sudah menyangkut hukum. Jadi saya tidak takut salah langkah. Jadi saya bertanya pada Bang Milano dan Profesor Bambang seperti itu. Ya, karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Ya, iyalah, jangan sampai nanti saya kan ini gala nanti ya sebenarnya kan cucu ya. Jadi saya pinginnya sih nanti gala itu siapapun yang asuh ya itu untuk kebaikan gala. Yang jelas pengadilan itu sudah menetapkan saja. Ya kalau saya sih sebenarnya sebagai hakeknya ya, jangan sampai nanti dia besar nanti kalaupun misalnya kalau saya tidak menginginkan merawat gala, takutnya nanti di besar nanti galanya kok kakeknya tidak memperjuangkan saya sebagai cucunya untuk dirawat atau diwalikan. Jadi itu sisi pos menurut saya ya, tapi saya nggak tahu dari Pak Faisal. Saya ingin nanti cucu saya ini gala besar itu dia melihat kakeknya tuh memperjuangkan untuk saya rawat. Jadi saya benar-benar memperjuangkan gala, tapi bukan untuk berperang untuk memperebutkan gala dengan Pak Faisal. Saya sama-sama, kita sama-sama yang terbaik untuk gala.
Ya, jadi sih sebenarnya tidak ada, jangan di apa, disebut-sebut sebagai perebutan ya. Jadi nggak setuju untuk itu. Tapi karena kan ini kan tempatnya aja berbeda kan, hanya Jakarta Barat sama Jakarta Pusat gitu. Jadi memang harus di sama-sama mengajukan. Kalau memang Dedi tinggal di Jakarta Barat kan, ya kita sama-sama di Jakarta Barat. Tapi karena ini kan terpisah, jadi kesannya kan seperti memperebutkan. Sebenarnya sih tidak seperti itu. Sekali lagi saya mohon sama media jangan dipelintir ya untuk hal ini. Jadi sekali lagi nggak ada perebutan. Kalau saya sih pingin itu yang tadi saya bilang. Jadi ada kepastian hukum aja gitu, supaya tidak ada apa ya, ada keadilan ya. Iya, statusnya jadi jelas gitu loh. Gitu, jadi statusnya jelas, jadi jangan ada yang merasa dirugikan karena sudah ditetapkan oleh pengadilan. Iya, karena Mayang itu kan sekolahnya di Pemalang. Kadang kan Jakarta Pemalang sekolahnya juga masih online. Ya itu dia, makanya salah satunya penetapan pengadilan itu yang penting gitu. Jadi supaya tidak ada satupun salah satu keluarga dari kita yang dirugikan. Iya. Itu salah satunya itu untuk itu. Terus jadi, kan selama ini yang tinggal di rumah Vanessa itu kan memang dari adik-adiknya Bibi kan. Kalau adiknya Vanessa tinggal sama kita. Sama saya ya. Jadi kalau ke situ juga kan sebenarnya Mayangnya kepingin tapi sungkan gitu kan. Sungkan untuk datang ke situ gitu. Karena pingin banget dia. Mayang itu pingin banget, makanya dia tahu juga kalau ini penetapan ini akhirnya insya Allah ya, saya nggak tahu nanti kalau misalnya penetapan ke saya gitu, itu Mayang yang akan ngerawat Galah ya. Ada kesalahpahaman di situ ya, ketika Mayang nggak bawa baju selesai pemakaman kan basah semua, hujan kan di situ. Memang sempat pakai bajunya Vanessa, memang kita izinkan terutama dedinya, yeah. Silakan aja pakai. Okay, dan kita yeah. kan tahu barang Vanessa mana yang biasa dipakai sehari-hari, mana yang endorse lah ibaratnya ya. Itu ada kesalahpahaman saja. Yeah. Jadi, mungkin dari pihak sana takut kalau itu barang endorse. Cuman kan kita tahu mana yang endorse, mana yang bukan. Yeah. Tapi memang karena sebelumnya juga saya pun sering main di Vanessa, okay. Udah mau nginep mau apa, mau istirahat udah pakai baju dia, itu udah biasa. Yeah. Pasti ada. Yang jelas pasti ya, untuk kunjungan. Ya, maksudnya kalau sudah ditetapkan hukum, Gala di asuhnya sama saya atau sama keluarga Bibi, ya perjanjian tertulisnya mungkin saya boleh mengunjungi dia di akhir pekan, ya mungkin saya bawa boleh 2-3 hari, ya itu mungkin perjanjian antara tertulis antara keluarga aja, tapi penetapannya sudah ditetapkan oleh pengadilan kalau Gala itu asuhnya mungkin diambil oleh keluarga saya, Vanessa atau keluarga Bibi. Kalau perjanjiannya ya mungkin itu aja, supaya jadi nanti kalau saya ambil di weekend jangan sampai tidak dikasih. Tapi kan sudah ada perjanjian di weekend itu, saya mungkin saya ambil Gala, saya 2-3 hari, mungkin Jumat, Sabtu, Minggu mas saya, Senin atau sampai Kamis di rumah orang tuanya. Saya sih pinginnya ada perjanjian seperti itu. Ya nanti saya akan konsultasikan lah ke Bank Milano ya, gimana nanti ke depannya, supaya nanti sama-sama enak lah ya. Biar gimana kan saya juga ingin dekat juga dengan Gala ya.